Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Administrasi Material Pertahanan Swedia mengumumkan kemitraan dengan Thales untuk pengadaan radar jarak jauh Smart L Multi Mission Fix berbasis darat senilai 91,5 juta US dollar. Radar ini akan menjadi bagian dari pertahanan udara dan rudal terpadu Swedia. Radar ini sudah digunakan di darat dan laut oleh Belanda. Radar dapat mendeteksi target hingga jarak 2000 km. Kapasitas cakupan yang besar memungkinkan sistem untuk meningkatkan pemantauan keseluruhan kondisi udara Swedia. Smart L berbasis darat memiliki kemampuan untuk mendeteksi rudal balistik dan gambaran situasi luar angkasa. Swedia meningkatkan kemampuan sistem radarnya untuk mendeteksi rudal balistik seperti yang dilakukan Belanda. Thales dijadwalkan mengirimkan sistem pertama radar ini ke FMV pada tahun 2025 diikuti dengan penempatan ke Angkatan Bersenjata Swedia pada tahun 2026.